Assalamualaikum teman hebatku, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Gimana kabar pejuang lomba kita nih yang keren-keren? Nah, Abang Ken lagi latihan menggambar kaligrafi Asmaul Husna. Tepatnya lombanya di satu sekolah ya. Jadi dalam rangka maulid Nabi Muhammad, kita ikutan lomba. Kalau Kalif tuh lomba mewarnai, Abang Ken lomba menggambar. Waduh, udah rame pesertanya pada ngantri daftar. Katanya sih ada ratusan ya teman hebatku ya. Yuk kita lihat gimana keadaan lokasi perlombaannya. Jadi pesertanya tuh rame teman hebatku, karena gak hanya lomba menggambar mewarnai, ada juga lomba azan, terus hafalan surah, cerdas cermat, apalagi ya, masih banyak deh. Alhamdulillah juga ketemu kakak-kakak panitia yang cepat tanggap ya, aktif dan selesai mendatanya itu dengan cepat. Langsung deh kita segera ke lokasi. Kita udah dapat nomor peserta, tuh rame banget. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju masjid. Yuk. Jadi ternyata abang dan adik itu pisah tempat teman hebatku. Adik Kalif ke masjid ya, ke masjid. Terus abang Ken itu ke kelas gitu. Jadi abang sama kakak, adik sama mama. Ayo abang harus lebih mandiri lagi ya, karena abang tuh udah besar. Jadi mama dulu tuh masih berpikir gitu ya, dari abang playgroup TK SD kelas 1 lombanya masih sama mama, masih nangis dan lainnya. Naik kelas 3, kelas 4 itu kayaknya udah lebih mandiri. Kelas 5 ini alhamdulillah lebih sering berani mengekspresikan dirinya sendiri dan malahan gak mau diatur-atur gitu, gak mau dikoreksi-koreksi waktu lagi lomba. Dia merasa udah percaya diri gitu teman hebatku. Jadi kalian kalau masih ada dituntun sama orang tua atau pengen dibantu, ya udah gak masalah sih. Nanti insyaallah ada waktunya kalian bisa mandiri begitu. Oke teman hebatku, kembali lagi ke lomba kaligrafinya abang. Jadi teman hebatku, gak semua juri itu suka jenis kaligrafi yang backgroundnya ada gambar pemandangannya. Ada juga yang khusus tulisan kaligrafinya yang dinilai, background itu nomor 2. Jadi untuk kalian nih, ada banyak referensi yang kita share di video kali ini tentang kaligrafi. Selamat mencontoh, belajar dan mencoba untuk lomba kaligrafi ya. Hebatku, sekarang kita beralih ke lomba mewarnainya Kalif di masjid. Nih teman-teman SD kelas 1 sampai 3 lagi mewarnai tema Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada gambar masjidnya, ada perempuan dan laki-laki. Terus ada apa ya? Kayaknya Kalif tuh nambahin gambar deh. Gambarnya ada gambar pohon, nambahin orang belajar ngaji. Wah, Masya Allah, cantik-cantik semua teman hebatku. Jadi bingung nih, juri milih yang menang siapa ya. Insya Allah, kalau rezeki gak kemana, yang penting kita berusaha yang terbaik teman hebatku ya. Sekarang kita iklan dulu sebentar karena mama lapar, pengen beli cemilan di bazarnya. Yuk kita lihat ada jualan apa aja ya. Ini es krim. Ini ada bakso, kerupuk, USJ. Ini ada. Mari mbak. Nah ini burger, ini pasti mau nih. Kebabnya ya. Berapa ya bu? 5 ribuan. Oh iya. Mau ya? Es kopi arti bapak. Wah, seger ya pak. Es kopi. Es kopi. Cobain, enak nggak? Oke deh teman hebatku, begitu aja cerita menggambar mewarnainya. Tapi ini belum selesai nih videonya. Mama pamit dulu, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Komen yang baik-baik dan subscribe ya. Berjuang lagi di lomba weekend ini dan seterusnya, insya Allah kita dapat hasil yang terbaik. Alhamdulillah, tetap semangat. Kita makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan apa tuh?